Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Korban gempa di Kabupaten Malang, Jawa Timur menjalankan puasa pertama di pengungsian. Sebagian warga mulai membersihkan puing rumah mereka yang runtuh akibat gempa. Sejumlah korban gempa di Majang Tengah, Kabupaten Malang, Jawa Timur menjalani puasa pertama di tenda pengungsian. Selain masih diliputi suasana duka, karena rumah dan harta bendanya hancur akibat gempa, mereka juga berpuasa di tengah keterbatasan. Hanya tenda pengungsian dan tempat beristirahat ala kadarnya tempat mereka berteduh. Meski berpuasa, mereka tetap berupaya membersihkan puing rumah mereka yang roboh, serta mengais sisa harta benda yang tertimbun akibat gempa sebesar 6,1 magnitudo. Tapi puasa sekarang aman, Mbak, ya? Maksudnya puasa aman, semua lancar. Juga tadi sahur bareng-bareng sama warga-warga yang ada di tenda. Para korban gempa berharap ada bantuan dari pemerintah maupun dermawan agar mereka dapat mendirikan rumah yang layak. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.